Sekarang kita berada di Sawah Laweh. Tadi dari Tanjung Paku terputus karena relnya masuk ke dalam kebun dan hutan rakyat, jadi nggak mungkin ditelusuri dengan jalan kaki. Sekarang kita di posisi Sawah Laweh, di mana di sini juga terdapat satu buah perlintasan. Masih bantalan lama kelihatannya, bantalan pilin. Warga memanfaatkan jalur rel ini dengan membuat lori untuk mengangkut padi. Kok sampai ke mana lori dah? Apa yang naiknya? Apa yang naiknya? Apa tuh? Takut ya? Yang kreatif membuat lori yang digunakan untuk mengangkut padi. Nah, ini daerah pesawahan, mengangkut padi, mengangkut pupuk, membuat lori dengan memanfaatkan jalur rel yang ada. Jalur relnya tertutup aspal. Sobat, depan palangnya. Depan kita itu arah menuju Solok. Ke kiri menuju Selungkang terus ke Sawah Lunto. Pak, pilih rel. Ada di dalam, Pak. Tidak. Iya, Pak. Hah? Mana? Iya, di dalam. Bukor, Pak. Yang mana? Ampang-ampang lah. Bilang. Bukor, di motor, Pak. Orang PJK. Bila dah? Alah, di dalam. Dari mana, Pak? PJKA. Iya, Selunto. Itu ya, Pak. Itu pindah kami ya. Nah, keterangan dari warga. Di sini palang perlintasannya sudah dibongkar oleh petugas PJKA kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nih, palangnya udah dibongkar.
Sudah, Mas. Sudah. Putus timbun aspal di pos perlintasan jalan lintas Sumatera kilometer 4 Sao Laweh Solo. Yo, kondisinya kan bisa lakukan ada palang cek lera. Ya, kedua nah. Keduanya dibuka. Keluarga, keduanya palang sudah dibongkar. Ini kayak baju dinas ada kuen itu. Nah. Ter sebulan. Satu lagi palang perlintasannya. Kita memotong di sini karena dari simpang lain tadi, tempat perlintasan tadi, relnya sudah tertutup oleh rumah-rumah penduduk, jadikan komplek pertokoan. Belakang kita ke balik.
Ini posisi di balik jembatan tadi. Saya ada tahunnya. 1930. Tutup belukar. Memanfaatkan warga untuk warung. Ada manje? Ada manje enggak? Jadi depan Surau Baitur Rahman ujung bukit Gugua Sarai. Ini masih Solok, sobat. Ini musim durian kelihatannya.
gua sarai. Nah, kalau ke depan sana itu arah menuju Solok. Kita Solok. Nah, ke kiri ini jalan menuju kota Sawalunto. Di sebelah kiri jalan ini adalah jalur rel. Ini masih gugur sarai, jembatan kereta api daerah gugur sarai. Pos jaga perlintasan. Lagi perlintasan yang tertutup aspal. Ada rel, sobat. Kita menuju ke kanan ke arah Sawalunto.
masih daerah Gogok Sarai. Ini juga perlintasan. Relnya melintang jalan dan sudah tertutup aspal. Ini ujung sebelah perlintasan yang tadi. Ini masih daerah Gogok Sarai. Viralnya masih di sebelah kiri, di belakang deretan warung-warung kuliner ini. Kita sudah mendekati daerah Sungailasi. Ada jembatan. Sahabat, kita lihat kondisi jembatannya. Depan itu arah ke Solok. Kita ke belakang. Ini arah ke Sawalunto. Tahun berapa ini kita lihat. Rel baru tahun 1982, itu baru. Jembatan di Sungailasi lepas dari Gogok Sarai.
Nah, kita lihat dari seberang. Nah, ini jembatan tadi, kita berada di posisi seberang. KSC 1982. Sampai di pasar Sungailasi, kita akan lihat kondisi stasiun Sungailasi. Nah, inilah kondisi stasiun Sungailasi. Sungailasi lebih kurang 332 DPL-nya ini, dan kilometernya 140.
Ini kondisi bagian dalam stasiun Sungailasi. Jalur relnya ada dua, ini satu jalur langsiran, ini satu lagi. Tugas stasiun. Rel. Ke depan tuh arah ke Solok. Nah, ini arah ke Sawaluto. Nah, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan selama ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.